Assalamualaikum dan hai. Welcome back to my channel. Ada kawan kita ni tanya mengenai G6PD. Apa benda tu G6PD sebenarnya? G6PD ni adalah satu enzim lah, iaitu glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Okay, so itu maksud G6PD lah. So siapa yang paling mudah untuk kena G6PD ni? Okay, untuk pengetahuan korang, G6PD ni dia adalah X-link recessive. So bila dia X-link, maksudnya dia lebih kepada lelaki. Sebab apa? Sebab lelaki ni dia punya genetik dia ada X dan Y. Perempuan pula XX. So kalau perempuan nak kena G6PD, dia kena ada dua gen. Maksudnya daripada mak dan ayah dia baru dia dapat G6PD tu. Tapi kalau lelaki, dia cuma ada satu X saja. So kalau salah satu mak ayah dia tu ada dan bawakan kepada dia, dia boleh dapat G6PD. So, apa gejala G6PD ni? Basically, tak ada gejala pun kalau G6PD ni. Kecuali kalau kita makan benda-benda yang tak boleh lah. Maksudnya, bila ada G6PD ni, dia kena pantang makanan. Antaranya adalah macam kacang-kacang. Lepas tu, ubat-ubatan adalah ubatan yang biasanya kita bagi untuk malaria. Contohnya, Primaquine. So, ubat ni ataupun makanan ni kalau dia makan, dia menyebabkan darah merah dia terurai. Hancur. Dia punya structural integrity untuk dia punya sel darah merah tu pecah dan dia menyebabkan dia jadi anemia, kekurangan darah merah. Sebab itulah orang yang ada G6PD ni, dia tak boleh masuk tentera. Sebab kenapa? Sebab anemia dia sendirilah. Antara gejala anemia adalah muka jadi pucat, sesak nafas, senang penat dan sebagainya lah. Ada banyak lagi lah gejala anemia ni. Bila ada G6PD ni, risikonya di dalam tentera adalah kita makan banyak ubat-ubatan jugalah bila kita nak masuk operasi. So, bila makan ubat-ubat ni, bila ada masalah G6PD, dia boleh jadi anemia. Kita tak nak benda tu jadi. So, sebab tu, siapa yang ada G6PD memang tak boleh masuk tentera. Walaupun korang ada G6PD tu, jangan sedih atas ketentuan ilahi. Allah dah berikan terbaik untuk setiap umatnya lah. Ada kelebihan masing-masing, ada kelemahan masing-masing. So, mungkin korang ada G6PD tak dapat nak masuk tentera. Tapi, korang ada rezeki di luar, okay? So, walaupun korang ada G6PD ni, korang sebenarnya terlindung. Protektif. Dia adalah protektif factor untuk penyakit malaria lah terutamanya. Bila korang kena malaria, korang punya gejala kat badan tu tak seteruk orang yang tak ada G6PD ni. Ini dia cepat untuk pulih ataupun senang kata tak sempat kena jangkitan pun. Basically, malaria tu mati. Tak sampai lagi ke tempat ataupun target organ dia lah. That's why, walaupun korang ada G6PD, jangan bersedih lah. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya rasa sampai situ saja perkongsian saya untuk kali ni mengenai G6PD. Kalau korang tak jelas ke ataupun ada soalan apa-apa, boleh komen kat ruangan bawah. Kalau siapa yang tak subscribe lagi channel YouTube Dr. Rizal, tekan subscribe button sekarang. Dan juga kalau siapa yang nak join Telegram channel Dr. Rizal, boleh klik link dekat dalam description. Okay? Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.